Bos yang buat kopi ni, Allah teruk betul lah. Kopi ori betul. Dia pun nak bising juga. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Saya Muhammad Hafiz dan ini adalah channel saya. So kepada korang yang dah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada yang belum lagi tekan button subscribe tu, tolong tekan sekarang. Okay, so untuk hari ni saya akan ajar korang macam mana nak tahu helmet MHR tu original ataupun copy, seperti mana yang korang baca dekat thumbnail tu lah. Saya pun tak nak lengahkan masa and saya pun nak buat video ni ringkas je. Saya akan cuba ringkaskan. So tanpa lengahkan masa, so jom saya tunjukkan apa perbezaan helmet MHR antara original dan copy. So dekat sini saya ada dua helmet MHR. Ni dia. Ni satu tapi warna lain lah, tak sama kan. Oh, senang nak bezakan dia. First of all, korang akan dapat MHR. So saya beli ni sama. Sekejap, saya nak settlekan ayam sekejap. Okay, ayam tu dah settle, dah pergi jauh dah. Okay, so first of all, so saya akan tunjukkan mula-mula saya dapat parcel tu macam mana. Ha, so ni adalah gambar parcel yang saya dapat. Yang dalam kotak tu adalah original dan yang dalam plastik hitam tu adalah copy lah. So inilah dia. Ha, ni adalah original dan juga ni adalah copy. Okay, so first of all, bila korang buka di kotak tu kan, korang tengok packaging dia pun dah lain and dia punya packaging luar pun lain. Nampak beg dia. So ni beg dia. Ha, ni yang original punya lah. Tengok beg dia macam mana. And korang tengok pula yang kopi. So ini adalah helmet yang kopi punya. Tengok dia punya packaging beg dia macam mana. Nampak macam ni je, geng. Ya Allah. Nampak packaging dia beza tak? Yang ni siap ada tali-tali ni siap ni. Yang ni beg macam ni je. Ya Allah, dasar betul kopi. Hey, so jom kita terus ke helmet. So inilah dia helmet dia. Tadi saya cakap mana copy mana ori kan. So first of all, korang tengok dulu logo dekat depan dia ni. Ni logo depan dia. Saya tak boleh ke. Saya buka-buka ni kan. Ya Allah. Baru saya ingatkan tipu je orang kata pun kan. Ni helmet MHR ada copy ada ori. Saya kata tipu lah. Lepas tu tahu-tahu bila dah dapat depan mata, barulah saya percaya. So korang tengok dia punya logo depan ni. Ni tak tampal ni. Ni dah lah stiker. Boleh cabut ni, geng. Geram betul lah. And yang original, korang tengok dia tanam, stiker tanam. And ya, yeah, korang tengok belakang dia. Belakang dia ni nice lah. Korang tengok size dia. And dia stiker fake one, lost three. Dengan ni dia, stiker MHR ni. Korang tengok yang ni. Ni mana ada yang kopinya mana ada. Setakat stiker yang ni je. Alah, buat benda je. And then dengan stiker ni, apa stiker kejadah apa ni? Wow. And dia punya emblem MHR atas ni. Korang tengok apa bezaan dia macam mana. Astaghfirullahalazim. Ni boleh cabut ni, geng. Malasnya kopi. Bos yang buat kopi ni, Allah teruk betul lah. Kopi ori betul. Okay, tu tip yang kedua kot saya bagi. Sorry sebab video ni campur-campur. Tip yang seterusnya, ni dia, korang tengok dekat sini. Dekat dia punya clip ni. Clip dia ni, korang tengok perbezaan dia. Clip yang ni adalah original. Ni original, nampak colour dia pun lain, geng. Ni colour gold lah, aku tahu. Gold macam tu lah kot. Something like that lah, gold. And then yang copy punya, nampak, astaghfirullahaladzim. Ini beli kat Shopee pun ada ni. And yeah, yang paling diorang tak boleh tiru adalah ni punya tag tepi ni, tag button-button tepi ni. Ni semua ni. Ini kosong je, geng. Korang tengok yang originalnya. Nampak si ada tulis MHR, geng. MHR. Semua ada batu MHR. Okay, so seterusnya settle bab luar. Bab luar, korang tengok perbezaan dia. Sama. Nampak sama kan. Hey, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Nak geram pun tak boleh kak. Benda dah dapat. Dah beli. So hey, ya Allah. Actually ni bukan saya punya lah. Ini saya beli untuk orang. Tapi itulah, saya minta maaf, nanti saya ganti balik yang original. Jom kita masuk part dalam pula. Part dalam ni. Okey, part dalam ni korang akan nampak, first korang akan nampak ni tali ni, geng. Tali ni memang beza gila, geng, dengan yang ori. Ori dengan kopi memang beza.
kalau korang tengok rimnya, tali dia memang nampak nice lah. And dia punya yang ni pun okey. Dia punya clip dia ni, clip merah ni geng, saya tak boleh betul lah. Tengok yang kopi punya, ya Allah astaghfirullahalazim, ini cikai-cikai betul ya Allah. So better kalau korang dapat helmet yang kopi ni kan, so better korang jangan pakai lah, buang lah terus. Bukan apa, orang kata apa, dia punya keselamatan pun, kualiti dia pun tak nice lagi yang gentle. Tengok tali dia, nampak? Dia punya clip dia pun, astaghfirullahalazim. Ha, clip dia lah. Helmet budak-budak tu pun lagi nice lah. Dengan tali tak semenggah ke? Ha, nampak? Ha, tali dia. Hei, ya Allah, beza dengan original. Okay, so part dalam pula. Ha, ni part dalam, part span ni. Ha, part span ni memang saya minat. Korang boleh tengok perbezaan yang original punya span dalam dengan span yang kopinya. Dan korang tahulah yang original punya ada design batik dengan tulisan MHR kat dalam ni. And dia ada tag sekali. Dan yang kopi punya, tak tahulah, saya dapat yang kosong yang gentle. Memang nak kantor lah kan, kopi punya. Tapi ada yang certain tu saya tengok yang kopi pun ada yang batik, yang jenis batik. And then ada juga cuak MHR, tapi saya tak tahulah. Dan yang paling penting, dia tak ada tag geng. Dia tak ada tag macam yang original punya. Tapi memang saya tak suka betul bab tali ni lah. Bab tali ni. And tiba-tiba datang pula, ada pula yang yang apa, letak kat dagu tu. Ha, ni. Ni letak kat dagu ni geng. Ha, yang ni yang original tak ada. Saya dah cakap tadi, kalau korang dapat yang kopi ori punya ni, helmet yang MHR kopi punya, better buang lah. Tak pun buat buat pasu bunga ke, ikutlah. Tapi jangan pakai ke, gentle. Walaupun ialah saya tahu yang original pun kalau pakai pun dia punya keselamatan pun dalam 70% je kot berbanding dengan ni. Tapi ikut luck lah. Dan dia boleh ikut luck. Saya bukan nak promote MHR, tapi saya sebagai pengguna MHR, saya tahulah. Alhamdulillah setakat ni, walaupun gegar-gegar tu biasalah tu kan. Tapi tu kan biasa kalau gegar-gegar. Itu sahaja geng. So kalau korang rasa video saya ni ada benda yang saya tak cakap pasal point yang saya kata nak bezakan kopi dengan ori ni, kalau saya ada tak, saya tak sebut, better korang komen kat bawah untuk orang lain tahu jugalah. Tapi nice lah kali ni, nice. Kali ni nice. Pandai dia pilih. Okay. So video saya sampai sini je kot. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang tak suka sekalipun dengan video ni, ikutlah korang nak dislike, dislike lah. Tapi jangan lupa komen kenapa korang dislike video ni ya. Dan jangan lupa untuk share sekali saya punya channel ni kat JJ yang korang sedara mara semua. Kalau korang dah buat, korang mahu terbaik. Dan tanpa lengkap masa, see you in the next video. Assalamualaikum and bye bye. Okay.